Alur cerita Bat Omen 8 apa teman? Dimulai dari kita yang menginap di apartemen teman kampus kita. Saat berkeliling di lantai 3, kita melihat seseorang yang mencoba masuk ke kamar. Ternyata itu adalah tetangga kita yang bernama Nicek dan dia lupa bawa kunci. Kita pun membantunya dengan memberikan penjepit rambut dan dia berhasil masuk. Setelah itu kita ke lantai 4 dan melihat pintu nomor 20 yang terbuka sedikit lalu menutup. Lanjut, kita pun ke lantai 2 dan menemukan kamar teman kampus kita. Di dalamnya ada teman kita yang bernama Sasa dan dia bilang kalau dia akan pergi beberapa hari. Di sini kita pun lapar dan memanaskan pizza dari kulkas. Tapi tiba-tiba terdengar suara TV yang menyala dari kamar Sasa. Kita pun chat ke Sasa dan katanya kita bisa masuk lewat balkon yang tidak terkunci. Saat sampai kita pun melihat gambar lorong di apartemen dan ambil remote. Kita pun kembal. Loh, ada sosok perempuan seram di TV. Cabut. Kita pun balik ke kamar dan bisa kita gosong. Kita pun memakannya dan hari kedua kita pun mengecek kamar nomor 20. Kemudian kita melihat ada perempuan yang duduk di kursi goyang sambil menonton TV. Setelah itu pintunya menutup lagi. Kita pun pulang, tapi saat ingin makan kulkas kita kosong. Kita pun otw ke mesin makanan, tapi terdengar suara gedoran dari kamar. Saat kita masuk terlihat pintu balkon yang terbuka. Kita pun mengecek kamar Sasa, tapi sekarang pintu balkonnya terkunci. Saat balik di meja kita melihat koran tentang seseorang yang pernah turun di kamar ini. Kita pun tanya ke Sasa dan katanya ada burung yang nyundul kaca. Lanjut, kita ke mesin makanan dan ada Nicek di sana. Lalu Nicek pun menghampiri kita dan bilang kalau kita terlalu berisi. Kita pun minta maaf karena semalam TV Sasa menyala. Tapi Nicek bilang kalau siang kita juga berisi. Tapi saat siang kan kita nggak di rumah. Setelah itu Nicek pun pergi gak tahu kemana. Kita pun balik ke kamar dan ngecat Sasa. Lalu Sasa bilang kalau itu adalah suara pipa pemanas yang sudah tua. Kita pun sekarang adalah hari ketiga. Saat ke lantai 4 kita melihat Nicek yang keluar dari kamar nomor 20. Sus! Kita pun mandi dan tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar kamar. Saat kita cek ada perempuan dan dia hantu kaya. Larinya sangat kencang. Kita pun lari ke kamar dan telepon polisi. Setelah diperiksa katanya tidak terlihat perempuan tadi kabur. Dan kemungkinan dia masih ada di bangunan ini. Kemudian Nicek datang. Dan setelah ngomong katanya kalau kita lihat hantu lagi pergi aja ke kamarnya. Hari keempat kita pun berencana pindah dan saat mengecek kamar nomor 20 perempuan yang duduk di kursi goyang sudah tidak ada. Kita pun ke kamar kita dan dapurnya berantakan dan terdapat 3 ending di sini. Ending pertama, kita ke kamar dan melihat hantu kayang dari balkon. Kita pun lari dan tertangkap sama hantunya. Setelah itu kita pun terbangun di rumah sakit dan Sasa pun menjenguk kita. Ending kedua, saat hantu kayang keluar kita pun wusut ke kamar Nicek. Lah, hantunya kabur. Setelah itu Nicek pun bilang kalau sepertinya suara berisik itu berasal dari kamar Sasa. Besoknya kita pun membobol kamar Sasa. Lalu saat masuk, siapa sangka kulkasnya kosong. Terlihat wig, baju sama video Sasa yang ingin mengeprank kita. Kita pun ingin lapor polisi tapi gak bisa karena kita juga akan dilaporin karena bubul kamar Sasa. Lalu Nicek pun memberikan kita sebuah patung untuk kita letakkan di meja Sasa. Setelah kejadian itu kita tidak pernah melihat Sasa upload video baru. Ending ketiga, sebelum ke kamar kita pun mengambil pisau. Lalu kita pun lari. Canda. Saat ditangkap kita sodok. Sasa pun turun dan kita masuk penjara 7 tahun. Mama Subreken Moitot.